lewat lemparannya, tengok lemparan dia guys, berhasil merubah warna baru permainan timnas masuk Indonesia. Guys, masuk Pratama Arhan yeah. Memang hai guys, assalamualaikum, apa kabar semua, berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa kabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa kabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak menyediakan satu lagi video daripada channel, iaitu Delan Channel. Anda boleh pergi ke Delan Channel, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada Delan Channel guys. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya disorot dunia lemparan jauh Arhan kontra Timor Leste dipuji Ronaldo. FIFA sampai ikut bangga. Memang kita tengok lemparan daripada iaitu Arhan yang kita tengok memang dia sangat jauh guys, seperti satu tendangan sudut. Begitulah saya pernah nampak dan banyak kali nampaklah bagaimana ia melontar boleh masuk terus ke pintu gawang gol guys. Itu yang luar biasanya dan kehebatan iaitu daripada Arhan. So, tanpa basa-basi dan tanpa berlegah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Sure. Pratama Arhan memang menjadi pembeda di lapangan permainan. Ya, Pratama Arhan memang sudah mencetak gol penalti dan juga lewat lemparannya. Tengok lemparan dia guys, berhasil merubah warna baru permainan masuk Indonesia. Guys, masuk. Pratama Arhan yeah. Memang sebelumnya diragukan tampil. Bayangkan dia lontar lempar bola tu terus ke penjaga gol gawang, penjaga gol tu cuma gol tak boleh tangkap tu, terus terlepas dan masuk ke belakang bola tu tersebut Karena dia sedang mengalami cedera di bagian lututnya. Namun Shin Tae-yong menurunkan Pratama Arhan jauhnya dia balik strategi di babak kedua. Hasilnya Pratama Arhan memang bisa mencetak gol dan juga berkat permainannya dia mampu berkontribusi besar untuk tim. Permainan satu duanya dari Wangga kemudian dilanjutkan di tengah ada Ricky Kambuaya. Ini membuat Pratama Arhan dapat leluasa bermain di sektor kiri timnas. Ya, Pratama Arhan memang menggantikan Edo yang di babak pertama kurang stabil permainannya. Pratama Arhan masuk dengan stamina yang aja, guys, sangat luar biasa. Ditambah lagi kehadiran Marcelino Ferdinand membuat Pratama Arhan lebih tenang menguasai bola. Kemenangan besar 4-1 atas Timor Leste membuat Indonesia lebih tenang bermain dan lebih banyak melancarkan serangan. Pada mula kita tengok pada first half guys, memang saya tengok jugalah dia punya cuplikan ataupun highlight penuhnya bagaimana Indonesia menentang habis-habisan Timor Leste pada minit ke-64, tak silap saya, maafkan saya guys, kepada minit ke-64 baru Indonesia dapat menyamakan dengan satu gol. Kemudian tidak lama berselang itu dalam 5 ke 6 minit gol lagi kali kedua, dalam boleh katakan di situ guys dalam masa 15 minit 4 gol tercetak. Memang boleh katakan sangat cepatlah 4 gol tercetak dan kini itu yang membuktikan Indonesia dan telah menang kepada Timor Leste dengan jaringan 4 berbalas 1 memang dalam masa 15 minit dapat 4 gol, memang sangat cepatlah. Yang disorot publik adalah dua lemparan jauh Pratama Arhan yang sesuai target. Pertama masih mengenai mistar gawang dan yang kedua berhasil tercipta gol hingga merubah skor menjadi 3-1 pada saat itu. Jika dilihat dari video ini tentu semua pelatih maupun pemain yang melihat pasti sudah terpukau. Tidak lain juga pemain-pemain Eropa maupun dunia. Apalagi ini adalah FIFA Match Day, bisa saja FIFA dia baling. Menyorot dia lempar kan ini dan juga menyorot lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Semoga saja FIFA memasukkan Jaringan terbaik video lemparan jauh Pratama Arhan ke seluruh dunia sehingga
pemain-pemain kelas dunia seperti Messi, Ronaldo, Kylian Mbappe, Neymar, dan pelatih-pelatih top dunia seperti Jose Mourinho, Pep Guardiola melihat videonya. Semoga permainan timnas lebih baik lagi di leg kedua nanti, karena Indonesia masih akan bertemu Timor Leste tanggal 30 Januari 2022. Insyaallah. So okay guys, kita dah reaction tadi daripada Delan Channel. Anda boleh pergi ke Delan Channel, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Delan Channel. Dan di situ dikatanya di sini disorot dunia lemparan jauh Arkhan kontra Timor Leste dipuji Ronaldo, FIFA sampai ikut bangga. Memang kita harapkan ya, semoga gol yang dilakukan oleh Arkhan iaitu daripada lemparannya daripada luar itu dan terus masuk ke gawang itu adalah tercetak untuk supaya dapat menjadi jaringan gol yang terhebat di dalam dunia lah dan boleh dicatat di dalam FIFA kira gol yang tercantik jugalah itu kerana bukan senang untuk melakukan sebuah gol dengan lemparan saja dan terus masuk ke gawang gol itu yang sangat saya pun tengok pun sangat luar biasa. Tangan dia kuat guys, saya boleh katakan tangan dia kuat untuk membuat satu lemparan tu kita perlu mempunyai bahagian ini kuat, tangan yang kuat dan kita perlu mempunyai fizikal ataupun kekuatan yang ada pada diri kita untuk membaling ataupun melempar yang sejauh itu guys. Saya kalau setakat melempar bola setakat 10 meter, 20 meter je jauh guys. Bukannya apa, saya tangan tak apa kuat. Biasalah, kaki kuat lah sebab saya biasa juga untuk jogging. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Okay guys, saya minta maaf juga kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.